Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Makoto Garden sekalian, para peternak ayam terutamanya di mana Anda berada. Baiklah, untuk kesempatan sore hari di sini, ini kemarin anak saya membuat ini apa, alat penetas telur sederhana, hanya menggunakan lampu 20 watt, kemudian ini untuk mengontrol suhu. Sebenarnya bisa dilihat dari alat digitalnya, tapi ini lebih enak. Kemudian ini adalah termostat untuk mengatur suhunya. Artinya ketika suhu sudah mendekati 40, ini lampu akan mati dan mempertahankan suhu sampai di angka 38,5. Jadi nanti kalau suhu udah 38,5, ini akan hidup lagi begitu. Kurang lebih begitulah. Karena menurut teori, teman-teman, kalau telur itu dihangatkan dalam suhu 38 sampai 40 selama 21 hari, kata teorinya insya Allah ya, tetap aja insya Allah ini akan menetas begitu. Nah, ini sudah kita cek ya. Ini apa namanya, dari sekian sekitar 20-an ini ya, ini ada beberapa 6 biji yang invertil. Invertil itu artinya enggak dibuahi oleh ayam jagonya. Jadi ini kalau kita teropong di ini ya. Nah, ini invertil kemungkinannya. Ini enggak berubah sama sekali, teman-teman. Ini kuningnya ya kuning saja begitu. Ini kalau yang misalnya sama-sama telur putih ya. Ini yang dibuahi itu udah peteng ini, karena dia udah umur berapa, udah hampir 2 mingguan ya ini ya. Ini udah peteng, ini enggak bisa tembus lagi karena dalamnya kemarin itu udah membentuk apa namanya, gumpalan. Dan insya Allah ini udah ada pertumbuhan yang berarti itu kan, tuh hitam itu kan kelihatannya. Insya Allah itu adalah janin daripada telurnya, apa, ayamnya, amin. Nah, ini saya baru juga pertama kali dalam hidup saya itu mencoba percobaan telur dengan cara begini ya. Selama ini saya menetaskan telur dengan dititipkan pada induknya, karena di Jepang ini nggak ada indukan. Saya ini mencoba niwatori atau ayam itu untuk kita pelihara, dan kalau bisa kita menghasilkan telur sehingga tidak perlu beli telur setiap hari. Nah, ini untuk jenis ayamnya, ini jenis ayam kalau bahasa Jepang Okazaki Ohang, ini hitam botol total ya. Kemudian yang ini adalah, kalau ini Samo ya. Samo itu sejenis ayam Bangkok. Ini telurnya Indonesia banget ya, telur ayam kampung Indonesia banget ya, kecil lonjong ya. Ya, mohon doanya dan kita tunggu bersama insya Allah tanggal 25 ini sudah ada yang mulai netas insya Allah secara rencananya. Demikian, salam ngabuburit. Selamat menunaikan berbuka puasa bagi teman-teman yang puasa. Ini sudah memasuki pertengahan bulan puasa. Semangat terus, jangan loyo, jangan kendur. Dan mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak nilai-nilai pahala untuk kita nanti. Amin ya rabbal alamin. No green life. Salam ternak, salam sukses, salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.